dan apa yang menyiapkan barisan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Pada pembina apel, hormat. Laporan Komandan Apel. Lapor Apel pagi Senin 29 Maret tahun 2021. Siap. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Lima Citra Manusia Perhubungan. Lima Citra Manusia Perhubungan. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan berlaku bersih, ramah, sopan serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pasukan beristirahatkan. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana pada pagi hari ini, bagaimana teman-teman ketahui bahwa keadaan kita sehat, mencakup mendukung. Semoga aktivitas ini, cuaca ini mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini sampai seminggu depan. Dan yang tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Kasih Tuhan KPD, Kasih Jasa dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Izin atas nama pimpinan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, keterkaitan dengan aktivitas kita. Tentu kami sebagai pimpinan, sebagai atasan, sebagai kasih, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perhatian teman-teman semua serta kerjasama kita semua. Itu yang pertama, harapan kami semoga hal ini dengan tidak bosan-bosannya kita laksanakan dengan kerjasama yang baik. Yang kedua, sebagaimana mungkin teman-teman ketahui bahwa dalam waktu dekat ini kita akan kedatangan tamu, itu Bapak Presiden, dalam rangka peresmian Bandar Udara kita. Semoga kali ini tidak
mengalami pembatalan-pembatalan terus, dan ini karena memang aktivitas mereka mungkin timing menurut mereka belum tepat. Untuk itu kami berpesan, saya berpesan, mari kita tetap menjaga kebersihan lingkungan kita, lingkungan tempat kerja kita. Kemudian sebagaimana mungkin yang dianjurkan oleh pimpinan kemarin, untuk mempersiapkan apa-apa yang harus kita persiapkan dalam rangka kedatangan Bapak Presiden kita. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak banyak menyampaikan pesan pada pagi hari ini. Sekali lagi, izin tetap kami sampaikan berkali kali ini makanan kita hari-hari, ya. Ini makanan kita hari-hari. Kita sudah memberikan pelonggaran, tidak banyak aktivitas karena penerbangan tidak ada, aktivitas kita kurang. Namun bukan berarti kita tidak mengurangi aktivitas kita, terutama absensi, kehadiran kita tetap kami perhatikan. Mohon kepada rekan-rekan semua membantu para kasihnya, membantu para koordinatornya dalam bekerja di lapangan. Jangan menonton pimpinan atau atasannya yang bekerja, atau sebaliknya. Sama-sama bekerja dengan baik, memperhatikan teman-teman seniornya atau teman-teman rekan kerjanya. Supaya ini memberikan rasa kebersamaan kita, rasa memiliki dengan tugas kita bekerja. Itu yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian apabila ada perkataan atau mungkin yang kurang berkenan dari ucapan saya tadi, saya mohon maaf. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah dan doilah segala urusan kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Apel pagi telah selesai dan tangan. Laporan selesai. Kembali tempat, bubarkan. Kembali tempat. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Ya. Tiga. Ya. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Pasukan dibubarkan.